Misi de, Alhamdulillah panen. Empon-rampung Dereng Daerah. Kuloan daerah ini ningali mana gitu? Napa nih kok? Ngano panen nih pas mati ayam tuh? Long. Long gitu. Nah, ini hasil tanaman cabenya luar biasa banget. Sudah waktunya panen. Nanti kita akan coba lihat waktu mereka memanen hasil tanaman cabai. Oke, okay, assalamualaikum teman-teman. Hari ini seperti biasa, saya akan coba lihatkan pada kalian beberapa hasil dari pertanian para warga transmigrasi. Dan kebetulan siang ini saya berada di transmigrasi paket A Sanggulido Kalimantan Barat, Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Jadi di sini pas kebetulan ada beberapa petani yang sedang Memanen cabai, nanti kita akan lihat seperti apa proses pemanenan cabai Kalau kemarin kita di daerah Kalimantan Barat, tepatnya di Kuburaya Itu menjadi sentra pertanian atau bisa dikatakan sebagai pemasok utama hasil pertanian di Kalimantan Barat Di sini juga kurang lebih sama, di daerah Paket Bengkayang, Paket ABCD kurang lebihnya semacam itu itu penghasil pertanian yang sebagian juga ada dilemparkan atau dipasok ke luar negeri tepatnya di perbatasan Jagoi Babang sana di Malaysia sana jadi melewati perbatasan eh, Jagwe Babang di sebelah sananya adalah perbatasan Serikin di Malaysia nya namanya berarti di sing Buat ini kita ya sing sebelah nikah wantan apa nikah sing sebelah sana tomat tomat kali kacang. kacang panjang kacang panjang, kacang panjang ini pun rampung ya niku nih pun terus niki wonten cabe tapi cilik cilik niku cabe apa nih cabang keriting oh terus di tengah tengah ini kuno apa pak bengkuang oh bengkuang jadi dalam satu hektar ini berbagai bengkuang. macam tanaman, bengkuang. ya pak ya <laughs> ada jenis bengkuang cabe tanam apa kacang, kacang panjang kacang, kacang tanah kacang tanah cabe yang jenis ini namanya jenis apa tadi pak cakra cakra ya dia harus pakai gini ya. Pakai apa namanya pake ini? tiang. Tiang harus ya? Iya. Oh, kuatinnya tumbang gitu kan. Angin, uh, Oh. Kalau misalkan untuk perawatannya enakan jenis cakra atau yang jenis itu yang apa namanya? Yang keriting gitu, Pak. Sama aja, itu, Pak. Sama aja ya perawatannya sama aja. Oh. Kalau ini makan dari kasih satu kan kalau anu kan pupuknya sering dikasih ini. Uh -uh kasih pupuk kandang tuh pak, enggak. Mm -hmm. Kalau ini kuat pupuk kandangnya kalau cabai ini pak? Kuat pupuk kandang. Mm -hmm. Jenisnya apa? Ayam atau sapi? Ayat -ayat, ini? Ayam. Ayam. sapi pun bagus juga pak. Mm -hmm. Tapi ngapa nggak dipakai mulsa aja pak? Itu kalau ngasih pupuknya gimana pak? Kalau dari pertama Tidak itu sudah sekali itu. ngasih. Ya? Oh iya iya. Tiap enam tahun dikasih pupuk lagi gitu. Hmm. Oh berarti nanti ini kalau misalkan kita udah berapa bulan panen, Tidak. nanti masih dikasih Harus lagi? kasih pupuk lagi. Andangnya dikasih lagi bang? Hmm. Hmm. Kalau untuk pemantik buah, maksudnya biar supaya buahnya tambah banyak gitu ada juga? Ya, mas... Apa jenis pupuk atau jenis ya, pupuk, semprotan? Pupuk lah. Oh punya bagus, banyak ya bagus. Buahnya hmm. lebat juga gitu. Hmm. Biasa orang orang bilang tuh kalau itu apa tuh? Sakra tuh kadang harus panen harus kasih pupuk lagi gitu, Pak. Hmm. Biar bunga lagi Suma gitu. Lagi. Loh. Jadi cepat anu lah bunganya tuh keluar hmm. lagi. Hmm. Kalau jenis tanahnya, Pak, ini di sini tanah apa, Pak, ya? Apa ya? Tanah. Tanah merah biasa ya? Tanah biasa bukan ya. Bukan gambut ya, bukan, bukan ya? Bukan gambut sini, Pak. Kalau daerah atas ini termasuknya tanahnya bagus ya, ya? Uh -uh. hmm. Kayak Jawa ya model tanahnya? Iya, kayak Jawa, ya, di Jawa di sini. Heeh. Prodil itu itu kan modelnya putih tanahnya kan? Putih itu ya, model-model. Uh -huh. Jadi gini lah, kalau kalian mau lihat jenis tanahnya semacam ini, mungkin pernah juga dilihat di Jawa kayak gini. Ini sama persis kalau saya perhatikan dengan tanah yang ada di Jawa. Kalau daerah hilir, daerah sekitaran Pontianak, kita sering nemui tanah jenisnya tanah gambut atau sepuh. Tapi kalau yang di daerah atas ini, daerah Bengkayang, sini ndak ada banjir juga ya sini Pak ya? Jarang banjir ya? Hmm, jarang banjir. Kalau misalkan kita bikin apa namanya sumur gitu? Dapatnya air apa, pak? Air bersih gitu ya? Bersih lah, bening pak. Bening bisa langsung bisa untuk dikucurkan ke sini ya, bisa, bisa ya? Bisa, bisa. Oh, enggak khawatir nanti mengandung apa? Nggak, uh, asam iya. gitu, nah, enggak enggak. Di sini, hmm. bagus. airnya, kayak air aqua gitu loh. Uh -uh. Bersihnya di sini. Ya, kalau di sana kan bikin sumur khawatir nggak boleh disiramkan ke apa tanaman? Hmm. Khawatirnya merusak gitu karena Bang, mengandung asam gitu. Kalau di sini bagus ini. Bagus ya. Kayak air aqua gitu, uh -huh. tuh. Hmm. Ini perlu penyi penyiraman? Enggak Pak Enggak perlu ya? Enggak perlu. Sudah jadi dari air hujan aja. Air hujan aja. Uh -huh. hmm. Berarti kita perawatannya paling pembersihan gitu Iyalah. aja ya. pembersihan. Nyabutin rumputnya, rumput. Nyatu pupuk lagi. Pupuk lagi gitu. gitu. Hmm -hmm. Ini kalau habis panen harus semprot ya Pak. Gitu ya? Uh -huh. Nanti kita ngambil lagi berapa? Satu minggu panen. Satu minggu panen lagi. Uh -huh. Iya. Yeah. Hmm. Tapi kan cabai itu kalau mesti panu kan ini dilepas ininya. Lah. Uh -huh. Kan luka. Oh iya. Yeah. Kalau disemprot. Nah, uh gitu. -huh

Jadi ini cara panennya sumi. Ini pas kebetulan cuacanya pun lagi terik-teriknya. Jadi coba bayangkan jadi petani nggak mudah. Jadi petani itu nggak mudah. Pertama kalau misalnya pas kebetulan panen cabe kayak gini, cara metiknya, cara panennya kita harus benar-benar telaten ndak asal cabut gitu ya pak ya Yalah. satu 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 sampai nanti satu kintal oh. gitu kan Ibaratnya ah ditambah oh. lagi teriknya matahari ah tengok tuh di atas yeah. ini udah kita ini baru berapa menit ya baru sekitar satu menit saya di sini udah ngeras <tuk> 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 ah, ini masnya udah dari tadi sekitaran dari, dari pagi jam berapa mas jam delapan sekarang udah jam berapa jam, jam anggaplah setengah dua belas lah ya nah, hmm. 12 lah. Nah, setengah dua <tuk> belas ini panen keberapa pak keempat eh, keempat ya ke kalau jenis apa, hama atau yang bikin rusak gitu apa mas? Biasanya apa jenisnya? Kutu kebul. Tapi sudah bisa diatasi ya? Sudah bisa. Sudah kurang hmm. juga sekarang. Ulat juga itu lah. Ulat juga? Iya. Uh -huh. Jadi nanti kamu nganunya pakai apa? Cara ngilangkannya pakai apa? Ulat juga. Pakai itu. Urakron sama decafenso. Dia ya, nunggukan ada ulat atau sebelum ada ulat sudah uh -huh. disemprot dulu? Memang belum ada ulat harus semprot. Harus gitu ya? Iya. Uh -huh. hmm. Maka untuk ya untuk pencegahan juga lah bisa tidak masuk gitu. Eh, eh, eh. Tapi kalau nggak dikasih itu tetap ada ulatnya. Masuklah ulatnya makan oh, cabe juga. Makan ke cabai juga. Uh, uh. oh, enggak pedes juga, juga ya cabe ya, anu ulatnya. <laughs> 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 padahal cabe lebih pedes. Eh, eh, tapi padahal pedes. Dia enggak punya perasa kali. Heeh, <laughs> uh, uh, punya perasa kali ya. Biar cabe pun dimakannya. Bapaknya tahu, dari mana Pak aslinya, Pak? Dari Jawa Timur. Jawa Timurnya di mana? Ponorogo. Kalih Pak Sinten? Kalih Jenengan, jenengan Bapak, jenengan ini nama ini cinden? Pak Merake. Pak Pak Merake. Merake. Pak Merake asal Ponorogo. Ponorogo, Ponorogo ini pun pak Jawa Timur. Umbetan tentang kecamatan apa? Jenangan jenangan. 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 Hmm. Sini dulu tahun berapa ikut transmigrasi Delapan satu. Nah. Delapan satu. Hmm. Di paket A ya, pak ya? berapa hektar Pak? Kira-kira Pak? Satu perempat lebih lah. Seperempat, satu seperempat. Kalau yang ditanami cabai aja? Nah, ini satu perempat Sa lebih. Satu seperempat. oh. Pak semuanya kan satu hektar. Nah, nah, ah. oh seperempat. Nah, itu kan tiga. Ya. Oh, bagi 3. 3. oh iya. Oh berarti yang yang cabai ini seperempat hektar toh? Uh, ya. Seperempat hektar. Toh. Uh, sudah pernah hasil sudah menghasilkan berapa kintal atau ton. Aduh, baru panen ini pak. Oh ini baru pertama permulaan ini. Permulaan. Ya, permulaan. Dari sikit -sikit gitu lah. Ya, sedikit sedikit gitulah. Ya, uh. Tapi kalau dari hasil dilihat dari jenis buahnya kayaknya bagus ini. Ya, mudah mm -hmm. Belum <laughs> buah semua ada yang masih bunga ada. aja ada yang uh. belum bunga. Hmm. Sulaman pak tuh. Sulaman ya. Sulaman yang belum bunga tuh. Kalau hitungannya per kilonya sekarang berapa pak ya? Apanya tuh? Untuk buah ini apa? uh, cabai ini sekilonya hasil penjualannya dari petani oh, 40 40 sekarang ya 43.000 Oh 43 ribu. berarti udah mulai naik lagi udah sekarang mulai naik lagi. Hmm. itu kalau 40 itu untuk petani udah merasa senang ya Pak ya, ya kalau bisa ya kayak yang dulu lah. Kayak dulu berapa tuh? Sampai 80. Wow. <laughs> Oke okay, teman-teman itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Kita yang sampai sekarang masih bingung mungkin untuk bertanam apa di lahan yang ada di lokasi transmigrasi ada apa? Tidak ada salahnya kalau misalnya kita mencoba cabai kayak semacam ini. Ini hasil dari permulaan termasuknya panen permulaan. Dan hasilnya udah lumayan bagus. Jadi nanti ini masih bisa bertahan berapa bulan lagi pak untuk sampai selesai manen nanti? Sampai habis itu kan? Nah, dua bulanan masih ada. Masih ada, masih ada, kan? ada sekitar dua bulanan ya. Masih ada, masih jadi ini ada, karena kan? karena permulaan, jadi mungkin sekitar dua bulan lagi masih bisa memanen, masih bisa dapatkan hasil. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.